bahan kimia ini sehingga warnanya menyerupai warna aslinya BBM. Bahan kimia ini sehingga warnanya menyerupai warna aslinya BBM yang kita beli ataupun yang dijual di Pertamina maupun di SPBU yang tersebut. Atas tindak pidana yang terjadi, tersangka kita persangkakan kepada pasal 54 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang notabene ancaman pidananya penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.